Relokasi pasar hewan Purbowangi di Terminal Gombong diresmikan. Dengan begitu, diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, sekaligus membuat Terminal Gombong tak lagi mangkrak dan kumuh. Kita ingin bagaimana terminal yang sudah lama mangkrak ini kembali hidup perekonomiannya. Apalagi, ini jalurnya sangat strategis, bisa menghubungkan ke kabupaten lain, dan Gombong diketahui sebagai sentral perekonomian di wilayah Barat Kebumen. Beber Bupati Kebumen, Arief Sugianto, saat meresmikan relokasi pasar hewan Purbowangi di Terminal Gombong, Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022. Ditambahkan, untuk memberikan kenyamanan bertransaksi bagi pedagang dan pembeli, pasar hewan tersebut akan diperluas, dan kondisi bangunannya diperbaiki. Tentang masukan dari para pedagang akan kita akomodasi. Pemerintah akan sediakan patok, pasarnya juga akan kita perluas ke belakang, lahan parkirnya kita sediakan, kemudian kita kasih payon atau atap agar pedagang dan sapinya tidak kehujanan. Jadi perlahan karena ini kan masih baru, terang Bupati. Arief meminta agar masyarakat tidak ragu membeli hewan di pasar Terminal Gombong. Selain murah, seluruh hewan yang dijual di pasar tersebut telah melalui pengecekan kesehatan oleh dokter hewan. Hewan yang dijual di sana sudah dicek kesehatannya oleh dokter hewan, timbangannya juga sudah tersedia. Pilihannya banyak dari yang kecil sampai besar ada, harganya juga murah-murah, ujarnya. Meski sudah disatukan dengan pasar hewan, imbu Arief, fungsi Terminal Gombong sebagai tempat pemberhentian, sementara bas malam antar provinsi masih berjalan. Agen bas masih banyak berjejer di terminal tersebut. Fungsi terminalnya masih karena ini kan kebanyakan bas malam yang datangnya sore. Tempatnya pun sudah dikasih batas. Pasar hewan ini hanya berfungsi pada hari Selasa dan Jumat sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi, kondisi itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain, justru ekonomi semakin hidup, tandasnya.